Satnarkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil meringkus dua orang tersangka tindak pidana narkoba dalam kegiatan grebek kampung narkoba di dua lokasi. Lokasi yang menjadi sasaran penggerbekan antara lain Komplek UKA Lorong Gereja Kelurahan Terjun dan Jalan Pulau Sinabang Kelurahan Belawan Bahari. Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Sukarman mengatakan bahwa kedua pelaku yang diamankan masing-masing PM umur 36 tahun diamankan dari Komplek UKA dan FH umur 33 tahun diamankan dari Jalan Pulau Sinabang. Untuk tersangka PM, tidak ada ditemukan barang bukti narkoba padanya, namun saat dilakukan tes urin, hasilnya positif menggunakan narkoba. Sementara untuk tersangka FH ditemukan barang bukti berupa 9 paket plastik klip berisi sabu dengan berat 9,92 gram, uang hasil penjualan sebesar Rp550.000, dan satu buah dompet warna merah yang berisikan satu buah pipet ujung runcing dan 45 plastik klip kosong. Didampingi Kasat Narkoba AKP Harrison Manulang, Wakapolres menjelaskan bahwa saat ini kedua tersangka sudah dilakukan penyidikan dan terhadap tersangka yang tidak ada barang bukti akan dilakukan rehabilitasi di BNN Sumut. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsalansi Torus melaporkan.